Thank you.
Terimalah salam kami Seni Reog Eko Budoyo. Alamat Troso Pecangan Jepara. Dipimpin langsung Adimas Salam Wibisono. Cerita pada malam hari ini, ampak-ampak Gunung Lawu, Pendekar Sangkal Puto. Selamat malam, selamat tamu undangan yang saya hormati. Telah tiba saatnya pada malam hari ini, Seni Reog Eko Budoyo sengaja menghibur Anda sekalian. Acara yang pertama yaitu Tari Bujang Gano yang dimainkan seniman-seniman dari Seni Reog Eko Budoyo. Acara kedua, Tari Jaranan yang dimainkan 6 seniwati dari Seni Reog Eko Budoyo. Dan acara ketiga, Tari Pedot Tebe maupun Singo Barong Sakbarang. Dan acara yang keempat, acara yang terakhir yaitu Jalannya Cerita Ampak-ampak Gunung Lawu, Pendekar Sangkal Putung. Begitulah tadi acara demi acara Seni Reog Eko Budoyo. Maka dari itu sebelum acara dimulai, pembuka dari Seni Reog Eko Budoyo. Pambuko pamiyarso minangka atur pambuko kepareng kula amiti kepareng kula amiti patelare seni Budoyo Seni Rakyat Kumpulane Para Kanca Para Kanca Seni Rakyat Kumpulane Para Kanca Para Kanca Kan tujuane Bangun Seni Rakyat Jepara Asli Pamiyarso Minangka Atur Bapak Salami di sana.
Kulokroso Kabupaten Jepara. Begitulah tadi pambuko dari seni reok Eko Budoyo. Pada malam hari ini, acara yang pertama yaitu Tari Bujang Ganong yang diperankan Adimas Fian Sugiarto. Yuk, inilah Fian Sugiarto. Dan nanti disusul Mas Rafli dari kota Ponorogo dan Mas Agus dari kota Troso sendiri. Dan nanti masih ada lagi Mas Slamet Mini, ini dari kota Kretek Kudus. Yuk, ini empat seniman yang akan menghibur Anda sekalian. Yuk, Tari Bujang Ganong. Oi!
Ya, inilah disambung Rafli. Ini ada Rafli, bintang tamu dari Kota Ponorogo, Adimas Rafli. Ya, ini ya bintang tamu kita, Rafli Sanjaya dari Kota Ponorogo. Meow.
Oh, ice, yeah.